Tiga penyebab keluar nanah pada kelamin pria. Dengan meningkatnya angka hubungan seksual yang tidak aman dan atau tidak bertanggung jawab, maka kejadian infeksi menular seksual juga semakin meningkat. Dari begitu banyak keluhan, salah satu keluhan infeksi menular seksual pada pria yang sering timbul adalah kencing nanah atau keluarnya cairan dari kelamin. Dalam dunia medis, kencing nanah atau keluar cairan dari kelamin pria dapat disebabkan oleh beberapa kuman. Ada tiga penyebab utama kencing nanah yang perlu diwaspadai, yaitu gonore, infeksi genital, trichomoniasis. Gonore disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae. Keluhannya adalah rasa gatal dan panas di bagian ujung penis, rasa nyeri pada saat kencing. Terkadang kencing nanah disertai darah dan sering kencing. Infeksi genital dapat disebabkan oleh banyak kuman dan 75% disebabkan oleh kuman chlamydia trachomatis. Keluhannya adalah sakit saat kencing, sering kencing, rasa tidak nyaman pada penis keluar nanah dari kelamin. Trichomoniasis disebabkan oleh kuman Trichomonas vaginalis. Keluhannya adalah sakit kencing, banyak kencing, keluar nanah dari kelamin. Bila terdapat keluhan sering kencing, nyeri saat kencing, dan keluarnya cairan baik nanah maupun tidak, maka sebaiknya segera menghubungi dokter atau pakar herbalis untuk pengobatan yang tepat. Jangan sembarangan minum obat dengan aturan maupun jenis yang tidak tepat. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?